Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Junita Simon Erwan. Kali ini kita akan melanjutkan game Sword Art Online in Infinity Moment. Dan saja kita lanjutkan gamenya ya. Oke, okay. Kita ikutin yang ada pemandunya ini aja ya. Ada yang sedang berkelahi seperti ini. Oh, tempatnya kayak apa nih? Kayak perbukitan gitu ya? Iya. Sudah kita bantu teman dulu. Oh ada naga. Why first? Udah mulai aman. Kalau ada frame loop lagi, entah saya ubah lagi. Kemana yang sebelah sini? Oh, buntuk. Oke, kita ke sini. Entah kenapa aplikasinya nggak seperti dulu. Apa ini? David 6. Oh, man. Poison mode. Waduh. Kayaknya FPS-nya ini drop loh. Kalau yang bisa lihat nih, FPS-nya sampai 80 turun banget, turun banget. Kalau misalnya dari kalian ada yang tahu cara supaya meningkatkan FPS-nya supaya nggak ngelag kayak gini, bisa tulis aja di kolom komentar atau di live chat Premiere ya. Kalian aja ada yang tahu gitu. Coba sebelah kiri dulu lah. Ini jalannya mana? Ada pesan ya? Oh, Selika. Kalian ketemu Selika. Terus siapa lagi? Sebelumnya mungkin ya. Berarti kita coba kasih dulu lah. Karena panahnya kalau misalnya kita ke kiri itu menuju ke tempat langsung kita search tempatnya dulu lah. Apa ini goblin? Oh goblin. Ini goblin yang dalam gua kemarin kan? Kok ada di sini? Udah mati kali juga. Ya, masalah sih juga. Harus udah bakalan mati. Kritis itu. Perasaan kamu yang lawan. Mereka juga. Aja Trika, mantap. Bentar. Wah. Apa ini? Kita ambil aja lah. Oke, okay. Oh, kirain. Oke, okay, lanjut. Kita keliling-keliling dulu lah. Kalian naik. Aduh. Kirusan
satu orang satu. Aduh, suaranya tuh kenapa gitu loh. FPS-nya turun drop loh. Oke, sudah. Oh, ada peti sini. Mantap, ada dua. Apa itu? Promen store. Eh, bisa dibuka lagi. Kenolger, apa sih? Kenolger, accept anymore, Golden Stone. Hah? Gak ngerti sih. Salah, lanjut. Berarti kita menuju jalan yang diminta ya. Jadi ngantuk. Oke. Ada belok, kita terus dulu lah. Fanatik ungu. Bodo amat, kita serang semua. Ya elah goblin. Enggak ngeluarin skill. Harusnya ngeluarin skill kan? Nah gitu dong. Gitu dong dari tadi. Silika, silika. Saya blok. Sip. Apa ini? Hah? Sama. Woi. Maksudnya apa sih? Kalau kita perlu memasukkan sesuatu benda, masa? Bukti masa kita yang masukin kan? Aneh juga ya. Ini nggak usah deh kalau misalnya dia nggak lawan. Tadi cuma iseng aja. Oke. Wah 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 wah, kok drop banget. Drop. Aduh. Ah, drop. Sampai sini dulu lah. Drop banget loh, biasa ada cepet saya. Kayaknya videonya cuma bentar juga videonya. Dilihat dari efeknya drop gini loh. Yeah.
Congratulation apa? Hah? Mas apa aja? Morning what all? Udah tadi. Ini kalau videonya bentar saya nggak jadiin premier ya. Kalau misalnya sebentar, kalau misalnya tetap lama aja. Kita bantu orang sebentar lah. Orang warrior. Mantap ini kan. Jadi monster. Salah pencet. Suaranya. Kita bantuin. Okay. Oh, ya udahlah, serah kalian lah. Saya lanjut aja lah. Itu ada satu top. Eh, naga, kalau mau halangi jalan. Ini apa ini? Ah, bahasanya nggak dimengerti dong. Ada kiri, ke kanan. Kita coba masuk ke kastil dulu. Nanti kejelapan apa ini namanya? Malah, kok ada penjaganya? Kita coba masukin dulu. Ah, tempat apa ini? Pengen dapatkan misi apa sih? Ini bukan Kirby kan? Beda sih namanya. Lalu apa tadi dia minta? Ini kayak perpustakaan. Ini gak bisa ya? Ah, kok gak bisa? Gak diizinin. Eh? Oke, baca buku. Masalahnya saya tak paham bahasa Jepang. Ah. Cari-cari, kali aja ada sesuatu yang lumayan. Gak ada kayaknya deh. Kita jalan bentar lah, kita terus di tempat ini. Woi, oh ada prajurit, apa tuh? Drone kenaik. Jangan sampai ketahuan. Nah, ada ruangan lagi. Apa? Apa itu? Apa itu? Prajurit apa? Black Knight, yaudahlah kita cobalah. Suaranya gitu. Sakitnya. Sakit sekali. Gila. Mantap cilika. Setengah darah musuh habis cuy. Itu kita coba lawan yang di luar ya. Udah mati tuh. Oke, kita ambil apa ini? Ponggo
Seki Sure All. Seperti biasa, nggak ada gimana tuh satunya gitu dulu. Jadi kita coba lawan nih. Eh, oh ada dua. Sini. Sini. Ayo. Iya. Lempar batu terus. Ini gila, tadi ada suara. Gila lu. Nice. Gila, Selika. Kecil-kecil cabai rawit. Kita coba keluar deh ya, karena kita nggak bisa di situ tadi. Kalau lancar kita lanjut, kalau tiba-tiba rusak lagi kita enak aja nih. Kita coba ke tempat satunya deh. Nih. Aduh. Special monster in Infinity. Hah? Eh, monster apa lagi nih? Mirip naga apa ya? Naga di mana ya? Dragoness kah? Seperti pernah melihat. Tapi di mana gitu? Ini coba lawan. Biasa gitu gitu. Terlalu percaya diri untuk melawan gitu loh seorang diri. Enggak karena kenapa? Berarti kita enggak bisa kesana ya? Ah iya, kita enggak bisa. Kayaknya kita harus kembali lagi. Oh, atau jangan-jangan kita emang diminta dari awal itu ke sini dulu gitu loh, terus ke NPC yang tadi mungkin ya. Coba liatin aja lah dragonnya lah, bodoh gak bisa dilawan itu. Kita coba dulu deh apakah benar teori saya atau enggak. Nah benar kan, tiba-tiba ada tanda seru. Apakah kita sudah bisa di sini? Oh, bisa. Tuh. Saya bikin setengah jam aja lah. Kalau lebih udah lah, nggak mau juga sih. Sekali lama. Karena sekalian mau cepet-cepet tamatin nih game. Oh nggak salah, ceritanya panjang nih game. Apanya itu, saya lebih memilih dipercepat aja lah. Oke ada peti. Takutnya kelamaan gitu. Crystal. Wow ada golem. Berapa? Nggak ganggu juga dia. Oke. Asal dia nggak ganggu kita aja. Asirasi. Kalau dia nggak ganggu ya udah nggak apa-apa, bisa kita lawan dulu lah. Ini kemana deh? Kita coba nanti ke kiri kanannya ya, kita kiri terus dulu. Kita coba bawah.
Oke, oh ada wulung lagi nih. Wah, kok ngelawan? Harun Golem. Kok ngelawan? Kok ngelawan? Janganlah. Oke, ada. Hold crystal, heal crystal, hold crystal. Tapi jalannya lambat ya. Golem itu mitologi juga ya. Apalagi nih skeleton nih. Kalau skeleton naik, udahlah, kita cobalah. Lah. Oh, hampir loh, mati lah, hampir. Bentar. Dan golem. Apa dia masih ngejar? Bukan. Terlalu banyak musuh kita kalau bisa dikejar lagi. Aduh, salah. Mantap. Ambil. Oke. Oke. Tuh kan beneran. Woi. Ya udahlah, kita lawan. Kok jadi cepet, cuy? Oke, kembali lagi, sudah bisa dilawan. Selesai tadi melawan Iron Golemnya, berarti emang misi kita gitu ya di sini ya. Cuma diminta untuk melawan Iron Golem, berarti terus kita diminta pulang tadi. Ya, kita pulang dulu ke tempat NPC tadi. Aduh. Oke, benar. Oke, selesai. Oh, dibuatin pedang. Dibuatin pedang apa? Coba dong. Udah ada tuh. Ya, terus ada juga. Sudahlah, sampai sini saja dulu ya. Ya, dah, gini lah. Ya, gini. Nah, jangan di sini. Gimana sih? Ribet amat ya, udah lagi nih lah. Wow, jadi bersayap. Ceritanya punya sayap. Iya, udah lah. Sampai sini aja videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Biar saya tambah semangat mainkan game-game selanjutnya. Apaan tuh? Nah ya, sampai situ aja ya. Terima kasih telah menonton, maaf ya videonya rada kayak skip. Nah, entah kenapa juga saya nggak paham juga. Dan saya coba cari-cari cara untuk mengurangi frame skip. Oke, sampai jumpa di next video ya, kawan. Bye-bye.